Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Para pemirsa semua, semoga hari yang cerah ini kita senantiasa diberikan kesehatan, kita senantiasa diberikan kemudahan dalam berbagai urusan, kemudahan juga dalam mencari rezeki dan ditambahkan rezekinya. Semoga kita semua diberikan umur yang panjang, ditambahkan umur sama Allah yang Maha Kuasa, sehingga kita bisa mengoreksi hidup kita agar supaya menjadi lebih baik. Saya senantiasa mendoakan kepada kita, saya dan saudara semua, agar kita senantiasa diberikan kebaikan oleh Allah yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal Alamin. Tidak lupa salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku, mohon bantuannya yang belum subscribe, tolong subscribe. Dukung channel ini agar supaya terus berkembang. Untuk hari ini, saudara, saya ingin mereview sekaligus menjual mobil. Semoga mobil-mobil yang saya tampilkan bisa menjadi bahan rekomendasi buat kalian semua. Baik, saudaraku, kita mulai yang pertama. Saudara, ini ada Daihatsu Xenia tahun 2008. Tahun 2008, tipenya tipe LE Deluxe Plus. Ya, saudara ya. Mobilnya aman, insya Allah nggak bekas banjir, nggak bekas nabrak. BPKB-nya, surat-suratnya semua terjamin keabsahannya. Dan pajaknya pun terima panjang di bulan September tahun depan. September 2022, ya saudara. Untuk bodi, kondisinya masih mulus sekali. Ban-bannya pun masih sangat tebal. Peleknya pun sudah di option racing yang model bagus. Ya saudara, semoga mobil ini bisa menjadi bahan rekomendasi dan pertimbangan buat saudara yang ingin membeli mobil bekas murah tapi berkualitas. Untuk mobil ini saya garansikan mesin 1 tahun. Hanya garansi mesin ya saudara, untuk 1 tahun. Nah, gimana coba buat kalian? Menjadi bahan rekomendasi kan? Mobilnya bagus, harganya pun saya nggak jual murah. Nggak jual mahal. Saya nggak jual mahal. Ini hitungannya masih harga toleransi. Saya jual mobil ini sebesar 67 juta rupiah. Ya saudara, murah banget kan? Di luaran mau tahu nggak berapa? Ah, aku nggak mau ngomong deh di luaran berapa-berapanya. Tapi yang pasti aku jual mobil dan kualitasnya. Karena apa, di bidang kualitas mobil ini saya garansikan 1 tahun untuk garansi mesin. Harganya masih di bawah rata-rata. Menurut saya, mohon maaf ya, 67 juta saya jual. Tahun 2008, pajaknya di bulan September. Untuk kondisi, yuk kita cek. Nah, saudara-saudara, untuk daleman, sarung joknya sudah di retrim kulit ya. Tapi nggak permanen, hanya sarung jok saja. Untuk daleman interior pun, dashboardnya masih sangat bagus, masih benar-benar nggak ada kerusakan ya, masih normal semua. AC-nya pun masih sangat dingin. Ya saudara, ini nomor 1. Ini masih kerasa dingin ya. Nomor 2, nomor 3, nomor 4. Pengaturan AC-nya masih insya Allah nggak ada masalah. AC-nya masih sejuk dingin. Untuk jam digitalnya masih tersedia. Ya saudara, card holder, head unitnya pun sudah terpasang touchscreen atau TV CD dan audio ya. Baik, untuk pengaturan ininya masih tersedia, masih fungsi ya. Rearview mirror semua, kaca-kaca semua masih berfungsi semua dengan baik. Baik, kita ke mesin.
Untuk mesin, mesinnya masih sangat bagus ya. Wajar ini tahun 2008 yang CC-nya 1000 cc. Yang 1000 cc itu 3 silinder ya. Jadi memang mesinnya dari bawaan pabrik memang sudah seperti ini. Tapi insya Allah dijamin mobilnya masih sangat sehat, kering, tidak ada yang rembes. Ya saudara. Dan apronnya pun, apron masih sangat rata, tidak ada bekas eksiden sama sekali, terjamin ya. Baik maupun bullheadnya dan sasisnya masih sangat rata, tidak ada pernah kejadian eksiden. Baik di sini pun, di kap mesinnya masih bawaan dari original pabrik ya. Semuanya masih kita lihat, kita teliti, masih bawaan dengan pabrik. Baik, kita ke bodi-bodi tengah. Ke bodi-bodi tengah. Oh iya, knalpotnya mobil ini sudah kita racingin ya. Nah ini dia nih, kita racingin. Tapi masih keluar air ya, menandakan catalytic converternya masih berfungsi. Ya saudara-saudara. Dan ban serep pun tersedia. Ban serep tersedia. Untuk bagasi, saya akan buka. Ya saudara, interiornya masih sangat bagus. Bodi-bodi untuk kondisinya masih mulus ya, tidak ada bekas eksiden. Di sini pun masih banget, masih bagus ya, tidak ada bekas masalah. Kondisi mobilnya masih sangat memuaskan. Semoga mobil ini bisa menjadi bahan rekomendasi buat saudara semua yang akan membeli kendaraan. Mobilnya nggak terlalu mahal ya, masih sangat murah. Harganya 67 juta. Insya Allah mobil rekomendasi terjamin masih bisa nego santuy. Ya saudara, mobilnya tinggal pakai. Garansi masih 1 tahun. Oke, baik selanjutnya kita ada satu unit lagi yang harganya murah, mobilnya sangat langka sekali. Insya Allah mobil ini sangat dicari orang. Karena apa? Mobil ini jarang ada dan jarang dijual. Sekalinya dipakai, rata-rata benar-benar dibutuhkan buat pemakaian mobil. Yuk kita lihat mobilnya apa sih. Ini dia, mobilnya Daihatsu Grand Max. Nah, terdengar mobil ini biasa saja, Daihatsu Grand Max. Tapi yang mana sih yang langkahnya? Yang mana sih yang paling dicari orangnya? Saya akan berikan informasi setelah yang mau lewat. Oke, saudara, terima kasih saudara masih bersama saya. Saudara, saya akan katakan, saya akan informasikan. Ini mobil Daihatsu Grand Max tipe D 1,5 yang 1500 cc ya. Sudah AC dan power steering. Dan juga mobil ini yang tipenya tipe front face. Jadi kursi depan sampai belakang menghadap depan semua. Seperti mobil minibus pada umumnya ya, tipe MPV ya. Ini yang paling dicari orang. Front face menghadap depan semua. Dari depan sampai belakang pintu kursinya menghadap depan semua. Dan juga yang lebih menariknya lagi, mobil ini bagasi belakangnya terbuka ke atas loh, bukan ke samping. Rata-rata yang mobil Grand Max tipe ini yang umumnya dijual itu yang menghadap, yang bagasinya terbuka ke samping. Gitu ya saudara ya. Tapi ini yang saya jual, mobilnya yang sangat benar-benar diidam-idamkan saudara semua. Fungsinya ini satu buat ambulan, dua buat mobil toko atau mobil usaha, atau kalian bisa modifikasi mobil ini sesuai dengan selera saudara semua. Ya, mobilnya masih sangat mulus loh. Ini jujur belum saya body repair, belum saya perbaiki, belum saya papain, cuman saya cuci doang. Tapi kondisinya masih sangat bagus.
kondisinya masih sangat pede. Ini mobil kalau menurut saya mobilnya grade B ya, saudara ya. Grade-nya sangat baik, sangat recommended buat saudara beli mobil ini. Harganya pun nggak terlalu mahal, sama harganya dengan yang tadi saya review, harganya 67 juta. Kondisinya benar-benar belum diapa-apain aja udah bagus, udah pede, apalagi saya bagusin lagi ya. Insya Allah mobilnya benar-benar rekomendasi buat saudara semua. Entah itu buat moko, entah itu buat kantor van yang mobil rumah ya, atau yang lain-lain saudara, yang lain-lain yang sesuai dengan selera saudara-saudara semua. Oke, yuk baik kita lihat ke body-bodinya. Mohon maaf ya saudara, tempatnya agak sempit ini. Kita mainnya di rumahan dulu deh. Kalau di kemarin kan masih di showroom, kita suasananya kita ganti. Kita main di rumah dulu. Jadi biar supaya selang-seling ya, nggak di showroom terus ya. Selama ini kan kita main di showroom terus. Untuk pajak pun, ini mobilnya sangat panjang. Pajaknya di bulan April, berplat genap, Jakarta Barat. Nah, ini yang menarik nih, saudara. Pintu bagasi belakangnya membuka ke atas, bukan ke samping. Rata-rata yang ada di pasaran umumnya, yang bagasi pintu belakangnya membuka ke samping ya. Tapi yang ini kebetulan sangat langka. Ini membuka ke atas loh. Harganya pun enggak sangat mahal, murah banget. Untuk kursinya pun ya ini front face. Front face itu menghadap depan semua, dari belakang sampai tengah dan depan itu menghadap depan semua, front face. Dan juga tersedia ini namanya headrest. Headrest di tengah, di belakang tersedia. Dan juga kursi tengah tersedia headrest juga. Untuk fitur memang sangat sederhana ya untuk mobil ini. Tapi mobil ini benar-benar rekomendasi buat saudara, harga murah dan mobilnya masih sangat bagus. Ini dia ya, headrest-nya. Oke, kita cek mesin. Oh, kita cek depan dulu. Untuk bagasi depan, kap mesin, bukan kap mesin ya, dia semi bonnet ya disebutnya. Ini bullheadnya masih original, asli bawaan dari pabrik, tidak pernah eksiden dan benar-benar tidak bekas banjir atau nabrak. Kenapa di sininya juga masih benar-benar rata ya, dan tidak pernah ada bekas sambungan atau bekas body repairan. Dan di kap mesin sekalipun, di kap depannya ini masih benar-benar utuh loh ya saudara. Utuh, nggak ada bekas body perbaikan atau repair ya. Saya sih ngelihatnya ini mobil benar-benar masih bagus banget nih. Catnya hampir rata-rata masih original. Catnya ya, rata-rata masih original. Tapi ada beberapa panel yang sudah diperbaiki. Oke, kita lihat ke mesin. Kunci mana? Oh, ini dia. Teng-teng, ini kuncinya. Ya, memang ini mesin agak kotor karena memang belum saya apa-apain ya, saudara. Tapi untuk kualitasnya, mobilnya, mesinnya masih sangat kering. Mesinnya masih bagus deh buat kalian. Yuk kita cek suara mesinnya seperti apa sih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saudara ya, suaranya masih bagus, suaranya masih sangat langsam, suaranya benar-benar masih enak ya kedengarannya, nggak ada yang pincang, nggak ada suaranya ini yang beda. Dan dari segi engine mounting pun ini mobilnya nggak ada masalah loh. Tuh lihat dah, kalau ada engine mounting ini pasti udah getar ya saudara. Terus kita gas pun pasti udah getar. Ini nggak benar-benar sangat stabil. Untuk mesin pun
insya Allah nggak ada masalah. Dan juga 67 net tanpa dinego, saya berikan garansi mesin 1 tahun. Oke, ini interiornya, dashboardnya semua masih bagus ya, nggak ada yang lecet. Tipnya pun masih original, semuanya masih dalam kondisi normal. AC pun masih dingin ya, saudara, nggak ada masalah. Benar-benar dingin sampai ke belakang. Saya udah ngerasain ini mobil kemarin test drive, dingin banget AC-nya. Sampai saya menggigil kedinginan. Oke ya saudara, berikut yang tadi yang telah saya uraikan kondisi-kondisi mobilnya. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan, rekomendasi buat saudara semua yang akan membeli mobil kendaraan. Mobil ini Grand Max Minibus tipe D 1500 ACPS yang sudah front face, dan yang tadi Xenia tahun 2008 tipe LI Deluxe Plus. Saya jual 67 juta. Ya, sama ini juga 67 juta. Jadi yang saya tampilkan ini mobil harganya sama. Serba 67 juta. Ya, saudara. Baik, mohon maklum adanya apabila dalam penyampaian saya yang kurang, mungkin kurang berkenan atau mungkin ada yang kurang, mungkin tempatnya, mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan ya, saudara. Baik, saya akan tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari Rosa Otomotif.